Oke, mancingannya ketemu lagi dengan saya Rico Bagus di channel Rico Bagus. Hari ini kita akan mengoplos umpan galatama ikan mas. Oke, yang baru bergabung untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, karena di channel ini banyak tutorial cara membuat umpan dan channel mancing. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut mengoplos umpannya. Di sini sudah ada beberapa ikan. Di sini ada ikan koya, ikan jeruk keprok, ikan panili, ikan siput, ikan strawberry, ikan jagung bakar, dan yang terakhir yaitu pasta dari nangka. Oke, kita langsung aja cara mengoplosnya. Di sini ini oplosan sangat mantap. Ini saya namakan oplosan legendaris. Yang pertama kita masukkan ikan koya. Ini amisan ikan koya. Ya, di sini pakai gelas ukur. Kita pakai 10 mili. Koya 10 mili. Terus selanjutnya jeruk keprok. Jeruk keprok juga 10 mili. Ya, jeruk keprok sudah masuk. Terus selanjutnya ikan vanila. Vanila ini aromanya gurih, agar tercampur wangi, gurih, dan amisan. Kita pakai 5 mili. Terus selanjutnya ikan siput. Siput aromanya juga amis, sama kayak koya. Siput cukup 5 mili saja. Ya, pas di angka 30 ya. Terus selanjutnya ikan strawberry. Ini ikan rasa buah. Yang tadi ini jeruk keprok, aromanya jeruk agak asam. Terus selanjutnya kita strawberry, aroma buah agak asam juga, karena babon suka yang asam-asam. Ini kita kasih 10 mili juga. Terus lanjut aroma jagung bakar. Ini juga gurih. Masukkan aroma jagung bakar. 45. Terus yang terakhir kita masukkan pasta nangka. Pasta nangka cukup sedikit saja sekiranya. Siap, oke. 2 mili saja. Oke, seperti ini jadinya. Nah, di sini ada endapan pasta, ada ikan, ada ikan piang. Seperti ini jadinya. Ini saya namakan oplosan legendaris. Kita kocok sedikit. Oke, hari ini kan saya langsung tes umpan ini. Mudah-mudahan mantul. Yang baru bergabung jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, karena di channel ini banyak video-video mancing. Dan untuk pembelian ikan ini bisa dicari di Facebooknya Adsan Ikan. Sana kita bisa beli ikan-ikan biang. Ini semua bahannya ikan biang. Oke, kita lanjut ke kolam galatama. Oke, kita akan berangkat. Halo, Mbak Milan. Milan Misti. Ini lihat dulu barang bawaan. Ini umpan mantap. Ini yang lebih tadi mantap. Yang di oplos ya, Mas? Ya, ini dah. Siap. Mudah-mudahan dapat amplop. AC Milan, jaya AC Milan. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Ini Mister Boncos nih. Halo. Boncos. Oke, kita bersama KFC Kawan Fishing Club.
Ukuh Fishing Club. Yuk. Yuk, gas. Ini warna dia yang. Woi, coklat warna air. Gede Jaya. Sudah sampai kolam DSS Ubud. Ini lor-lor ni. Cuba keluar betul. Yuk, gas.
ya. Ada tersenyum. Waktu baru segera itu. 5 dari itu. 4, 3, 2, 1. Ya, waktu habis. Untuk si pertama kita, ya, di posisi hitam. 8.180. Rekar ulang bulu. Masih sah.